Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada lomba lari maraton Zhengkai, Tiongkok pada tahun 2010, seorang pelari maraton wanita dari Kenya bernama Jacqueline Nyetipkei Kiplimo atau biasa dipanggil Jack, ikut dalam lomba lari tersebut. Dalam lomba itu, Jack melakukan tindakan yang sangat terpuji. Ia melihat seorang pelari asal Tiongkok yang tidak memiliki tangan dan kesulitan ketika mengambil air dan mengalami dehidrasi. Lalu Jack menolong memberikan minum kepadanya di setiap pos dari kilometer 10 hingga kilometer 38. Sampai pelari tersebut kondisinya membaik. Mau tidak mau tindakannya itu memperlambat laju larinya dan ia ketinggalan oleh peserta lain. Akhirnya Jack harus rela hanya menjadi juara kedua dan kehilangan hadiah utama sebesar $10,000. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika media mewawancarainya, mengapa engkau mau membantu orang lain yang tidak kau kenal dan membuat engkau kehilangan hadiah utama, padahal engkau berbeda warga negara, ras dan suku dengan orang tersebut, juga berbeda kulit dan kepercayaan? Jack menjawab, saya tidak pernah menyesal untuk membantu orang lain. Bagi saya, orang itu bukan orang asing, tetapi sesama manusia yang perlu mendapat bantuan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kasih, berani berkorban. Kasih yang sudah Tuhan contohkan buat kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu, beranikah kita juga berbuat kasih kepada orang lain, tanpa memandang siapa orang tersebut, sebagaimana sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku bahasa kasih-Mu, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, dan kasih yang rela berkorban. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.